Bunda PAUD Kabupaten Indragiri Hilir, Katrina Susanti Herman, pimpin rapat agenda persiapan pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan, Kelurahan, dan Desa se-Kabupaten Inhil. Memaksimalkan upaya pemerataan peningkatan kualitas 470 lembaga pendidikan PAUD yang tersebar di 20 kecamatan se-Kabupaten Inhil. Bunda PAUD Inhil Katrina Susanti matangkan persiapan pengukuhan Bunda PAUD Kecamatan. Rapat digelar bersama kelompok kerja Bunda PAUD Inhil di ruang pertemuan Rumah Dinas Bupati Inhil Jalan Kesehatan Tembilahan. Bunda PAUD berisi ada dari tiga, dari kesehatan, pendidikan, dan PAUDI, ada dari capil untuk pemerataan. Jadi PKK juga, gimana tadi? Mungkin ada apa? Dari PAUDI, PAUDI, Dinas Pendidikan terutama juga hari ini sebagai sekretaris. Terima kasih ya Bapak Ibu semua. Jadi Bunda tahu tidak ada apa-apa. Saya mohon dukungan semua pihak bersama-sama untuk meneruskan untuk mengaktifkan semua kerja Bunda PAUD yang di kecamatan dan desa agar kerja Bunda PAUD kabupaten kita memantau bersama. Pengukuhan Bunda PAUD kecamatan juga akan diikuti dengan pengukuhan Bunda PAUD desa dan kelurahan se-Kabupaten Inhil. Deni Arizal melaporkan.